Julu itu kan buka armor ya. Oh, itu maksud gua. No. Hey yo, what's up? Apa kabar kalian semua? Semoga baik. Balik lagi ke channelku dan kali ini kita bakal main Mobile Legends lagi. Dan hari ini aku bakal bahas tentang Lancelot ya. Lancelot kali ini ya mungkin ya udah beberapa kali di nerf. Tapi menurut saya masih OP. Still OP, maksudnya ya still apa-apa lah si Lancelot. Kali ini aku bakal bagi tipsnya, cara menggunakannya biar dapat legendary atau savage dengan mudah. Oke, kita dari emblem assassin, ya itu aja assassin. Aku lebih ngajurin ke cooldown dan damage penetration dan ininya bounty hunter menurutku ya. Tapi terserah kalian sih, ini cocok-cocokan sama kalian. Ability kita tentu aja pakai retribution buat farming. Dan si setnya Lancelot ini spesial. Ini ada beberapa set. Aku nyontek dari Jess No Limit, di dari Aura, ada dari top globalnya sendiri, top globalnya si Lancelot, gak tau siapa. Tapi aku paling suka pakai item yang dari top global ini, sumpah enak banget pakai item baru ini, Endless Battle. Ternyata enak loh guys, Lancelot pakai Endless Battle. Gak rugi. Untuk gameplay, langsung aja kita coba gameplaynya di classic. Aku gak main di ranked soalnya nanti, wah harus nyoba beberapa kali dong kalau di ranked. Soalnya kita draft pick, jadi langsung aja kita main di classic guys. Menggunakan Lancelot, hero yang masih OP banget ya menurutku. Oke, kita masuk in game. Hey, ya kita udah dapet di game, udah masuk game ya. Di sini kita dapat Moskov, ada Balmond, ada Lancelot, ada Faye, ada Gargura. Musuhnya ada Argus, ada Johnson, ada Irithel, ada Lancelot juga, dan ada Cyclops. Dan nicknya itu keren-keren guys di sini guys. Ada Blacklist, Latif, Keceng, Big Mom, Gem. Ada Doctor Strange, okay. Scatters, dan ada paling keren tuh nicknya si Faye. Mengap di setan. Okay. Kita langsung aja di permainan. Welcome to Mobile Legends. Kita langsung aja beli item jungle. Di upgrade-nya ke Nimble Blade buat nambah damage. Kalian, ini aku bagi tips sedikit ya. Aku memang nggak terlalu pro ambil pakai si Lancelot ini. Tapi seenggaknya aku tahu lah guys. Dia itu pemilihan lain ya. Solo lain, tentu aja dia pakai solo lain. Tapi karena ini klasik, jadi kita dapat formasi 2-2 guys. Tapi aku lebih nyaranin ke solo line ya, atau mid. Wah, enak banget Lancelot mid. Sumpah mantap jiwa kalau Lancelot kasih mid. Aku kasih mid. Mantap jiwa lah. Mampus mestinya. Aku suka banget kalau Lancelot di mid, soalnya dia bisa ngerum. Gak kayak hero MM. Hero MM itu kalau di mid gak ngerum rata-rata. Ya lebih ke farming. Oke, tadi ada ibuku ya. Salah mama. Mama lah sayang sama anak lah. Nah, kalau pakai si Lancelot ini ya, sebaiknya di dulu guys, di dulu. Dulu itu kan buka armor ya. No, itu maksud gua. No, mantap jiwa kan. Oke, Gaguranya menghubungkan guys. Nah, aku disuruh makan, aku sambil makan ya. Kalian usahain pakai konsol itu fast farming. Ya, fast farming itu gimana ya? Item kalian cepet jadi guys, usahain itu. Soalnya penting banget one slot. Hero assassin itu jadi lebih awal supaya ya dia bisa membantu timnya buat ngegeng. Tuh, yes, tipsku. Biar bisa bantu tim kalian saat ngegeng, jadi usahain jadi lebih cepat dari yang pada yang lain lah. Okay.
kan. Jadi kita masuk Lancelot. Ini kebetulan ada punya Lancelot ya. Kalau Lancelot itu counternya setelah skill 2 dia bakal susah ngelakuin apa aja. Nah, setelah skill 2 itu dia lemah guys. Terus taruh dulu. Eh, sana sih. Gila lo ya, gila lo ya. Kita, aduh ini penting ini, penting. Kepiting ini, kepiting itu grip hutan yang paling penting setelah buff. Soalnya dia nambah XP yang lumayan banyak guys. Jadi kalian, itu wajib banget guys, ambil kepiting. Sangat wajib. Soalnya kepiting itu sangat penting buat keterusan hidupnya setelah turtle lah. Nah, kita dia ngeluarin sayap nih, kita. Oke, kita. Jangan takut guys. Oke. Kalian itu harus jadi assassin ya. Terus ini jangan mau kita menang. Kita yang justru harusnya nakut-nakut musuhnya. Dia sukar mau maju, takut. Kita clear lane. Kita ambil buff. Rajin ya. Kalian harus jadi assassin tuh harus rajin ambil buff. Tapi lihat-lihat sih. Tapi menurut gua assassin perlu ambil buff. Tapi lihat-lihat. Maksudnya lihat-lihat gimana ya. Tim kalian dilihat juga. Apa hero yang lebih perlu buff? Soalnya nggak semua hero itu perlu buff. Contoh Kagura ya, Kagura itu memang enak kalau dipakai, kalau dikasih buff dia bakal, aduh mantap jiwa lah. Tapi kalau nggak pakai buff pun dia bagus guys. Ayo, aduh kita mati. Oke, aku bakal ngasih tips sedikit. Nah kalau kalian main Mobile Legend, triknya jangan saat keadaan nggak sehat atau tertekan atau sedang pusing. Biasanya mood game kalian itu, mood kalian itu memengaruhi game biasanya menurutku. Aku gitu biasanya guys. Biasanya mood itu memengaruhi game banget. Kalau moodku lagi baik itu bakal wah enak banget game. Kalau lagi mood buruk ya susah banget kecil. Kayak aku sekarang ini aku lagi nggak mood. Nggak terlalu mood. Mood ada tapi nggak terlalu mood. Aku moodnya lagi bikin video. Nah, dia takut sama aku. Aku kan hebat. Oke, ini aku takut sama Armor. Kita push dulu, hancurin dulu. Dan nggak ada buff, nggak apa-apa sih. Selain slot ini sama buff nggak terlalu ketergantungan bang. Tapi dia kalau pak dapet buff ya, mantap jiwa. Oke, kita gang mid. Musuh Lancelot memang agak susah, soalnya dia memusingkan. Nah kau. Mati kau, oke. Bagi dia bunuh kita satu kali. Kita ambil buff dulu. Kita berbagi buff, jangan lupa berbagi buff, jangan semuanya dia. Mentang-mentang lo assassin, semua buff lo ambil, gak boleh guys. Nah, kalian jangan takut sama musuh. Nah, kalau gini itu lari, jangan goblok, lari. Nah, kalau dia ultinya udah hilang, ajar. Nih, blink satu kali ya. Cus, nyok. Ya, dia kabur guys. Larinya cepet banget. Kayak torpedo guys. Kita ambil kerang yang racun. Kalian harus sering-sering ngegang gitu. Kalau kalian di solo line ya, kalian harus sering ngegang gitu. Dan kalian harus lihat map. Misalkan ya, mid-nya missing. Lagi ngegang bawah atau atas. Pokoknya lagi ngegang lah, jadi kan mid-nya kosong. Langsung kalian cepat ke misi mid. Nah, nanti kalian balik lagi. Atau kalau midnya nggak bisa ngegeng ya, kesusahan sama musuhnya, dia kalah level jauh. Nah kalian langsung aja
geng. Mic-nya bisa enak kok. Oke, kita ini pakai kebijakan. Oke, kita. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oke, kita pulang dulu, guys. Bahaya, 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 bahaya. Sambil makan ya, guys. Kita bilang sambil makan aja, kita bisa makan. Terus good game. Pangsit. Mantap, hujan-hujan makan pangsit. Ambil buff dulu. Balmun gak terlalu butuh buff. Jadi kalau kalian lihat Balmun ambil buff, colong aja. Kalau tak kalian selot. Tapi kalau Balmunnya Balmun solo, lupa guys. Kalian jangan nafsu gitu. Jungkir sih, retail ya. Bisa mungkin yang jadi retail. Nah kalau gini ya, aja lah. No. Nyo, 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 nyo. Kita dapat double kill. Lumayan. Oke, kita ambil buff musuhnya. Jangan lupa colong buff, pompong mereka mati. So, kita split push. Jangan lupa defend. Nah, kalian jangan juga sungkan mengenai ulti pakai clear line. Biar cepet ya, merahnya. Pakai ulti aja gak apa-apa kok. Ultinya langsung slot itu cepet, jangan disimpen-simpen. Waduh, ketabrak. Anjay. Udah lah, sorry lah. Aku gak bisa bantu, aku takut mati juga ya. Kita, getter dulu. Getter dong. Gue mati dong. Ayo dong, getter dong. Waduh, parah nih. Kita harus kabur nih. Wuhuu. Oke, kita kita back dulu. Yang ulti, sayang. No. Makan nih. Kita cicil-cicil aja pakai skill dulu. My sword. Gendeng-gendeng swag. Nyo. Oke, kita tunggu dulu. Tenang, kita tunggu musuh. Kalau war tuh jangan terpacu dalam melodi ya. Do. Kita ambil si Argus. Kita ambil Argus. Oke, kita gak dapet. Wah, gak tau gua nge-heal juga. Oke, kita pressing musuhnya ya. Disini aku kita ya, kita posisinya kita aku. Nge-pressing musuhnya. Nah, enaknya pakai si item ini ya, Endless Battle. Kalau dia nge-hit, iya dapat. Dapat anu juga guys. Dapat lifesteal kalau dia. Oh, lumayan kan? Lumayan kan pakai ngilu diri sendiri, yo kan? Seharusnya bisa ambil lot. Soalnya kita ada balm. Tapi ya, salah. Kita nunggu yang lain lagi. Oh, kita hampir ketabrak. Oh no! Kita hampir ketabrak, sumpah kita hampir ketabrak ya. Nah, kita lihat di sini ya. Kalian jangan cari santai aja, santai pelan ya. Tuh ini skop apa no, okay. Woi no kita kabur dulu guys. No, kalian harus tenang ya, harus percaya diri, tenang, berani masuk ya, jangan terlalu takut. Oh ini loh maskot. Pas dong maskot. Kita, waduh, hit dulu, biar ya armornya.
Nah, kita di sini dikepung, guys. Gue pikir musuhnya udah recall. Mampus lo, mampus. Gak kena, anjay. Beautiful Odin. Nyo, anjir. Yuk, kita lock. Kita lock. Silang slot ini kalau kalian nggak tahu, dia kuat slot. Nah, kalau kalian pakai build yang aku rekomendasi sekarang ya, yang build top global dulu, dia kuat loh. Lock. Solo lock. Kuat. Harus pintar-pintar gunain skill 2 ya. Tapi dia kuat sebenernya, gila gak? Si Johnson-nya, dia memutari map. Sementara kita hancurkan markasnya, dia memutari map. Ya, gak kena guys. Terusnya ya, itu dia bisa dia bisa ngehindarin ultinya si Klopp dengan skill 2 nya, soalnya skill 2 nya dia menghilang ya, hilang beberapa saat gitu. Ini mati nih harusnya nih. Walah, gak kena guys. Aduh, malah gue yang mati. Ah, bodoh ah, kita makan dulu. Nah, kalau ada kalian udah full gini, gue aja nambil blaster ya, aku sambil makan. Nah, kebelikan blaster speed. Kalau kalian sudah punya 1500, beli power potion fighter guys. Kita nggak ada tank ini loh tim kita. Mau makan ya? Enak loh pangsitnya. Kita cari CG-nya. Bentar. Sebetulnya masalahnya sendirian itu. Kalau tadi CIC sendirian tuh, gue bunuh tuh. Sumpah tuh. Mampus lu. Gak tank sih, double tank sih. Dah, enda Moskov. Waduh, sakit guys, kontrol musuhnya guys. GG ya tim kita ya. Untung tim gua GG. Menang jadi. Coba, kontrolnya beban. Enggak lah, kita enggak beban lah. Kita bakal coba sululut ya. Sululut, aku bakal bikin dia sululut. Tapi pasti dibantuin sih. Tuh kan. Ya, cool. Tuh, cool lagi, santai. Kita di depan, guys. Ya, kita bukan yang bunuh ya, gak apa-apa lah. Sorry ya, kenyang. Nyo! Ya, kita gak ngecil. Sampah! Waduh, kita tabrak bis. Nyalah, kita back dulu. Untuk selang slot musuhnya kita mati tuh. Pasti tuh. Aku tahu tuh, kita pasti gimana tuh. Nah, kita dapet nih. Bentar, ada lance slotnya, gue takut. Oh, mati tuh. Mati tuh, double kill, anjay. Nih, double kill nih. Aduh. Nih, kita ngecil lagi nih. Retail nih, sini loh. Ya, dia gak berani. Menang dong. Waduh. Ternyata mana sakit lagi. Mati loh, retail, aduh, kita. Kill 2 nya kemana lagi. Oke, nice, let's go. Mati loh. Aduh, menang dulu, guys. Oke, mungkin segitu dulu ya video.
Lancelot ini intinya Lancelot itu masih OP banget ya. Kalau kalian nggak percaya, aku kasih stone. Oke, kita MVP. Udah aku duga sih. Dan sombong. Oke, sebelumnya kalau video ini menghibur kalian ya, jangan lupa subscribe, karena kalau kalian subscribe ku itu sangat membantuku ya. Itu aja. Aku bakal seneng kalau kalian mensubscribe channel aku gak cuma nonton. Tapi thanks for watching. Sangat berharga begitu. Aku seneng kalau videoku ada yang nonton, walaupun 1-2 orang, tapi suka banget, seneng banget. Makanya aku terus buat video di YouTube. Soalnya aku seneng kalau ada yang nonton videoku. Kenapa? Padahal aku gak dapat apa-apa. Sensku aja gak dapat loh, gak dapat uang loh aku dari YouTube. Belum sih, belum. Sensku masih belum, masih dipinjau guys. Ambil makan. Jadi tujuan aku membuat video ini, aku pengen ngasih tahu kalian kalau Iron Slot itu masih OP dan masih good banget buat dipakai. Jadi jangan lupa beli Iron Slot dan belajarnya. Anjay. Oke, mungkin itu yang bisa aku kasih ke kalian. Sisanya kalian harus belajar sendiri dari pengalaman. Mungkin aku gak terlalu pro atau gak terlalu seperti yang kalian harapkan, aku mohon maaf. Tapi jangan lupa subscribe channelku kalau kalian memang suka ya. Subscribe channelku dan see you next video. Dadah. Dadah. Ngomong-ngomong ini Mobile Legends-nya nge-bug kali ya. Aku udah record itu. Dadah. Love you. Kenyang guys.